Sayur bayamnya 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seperti di bawah di sini ada angka 12. Kira-kira teman-teman ada yang tahu lebih banyak mana? Yang sayur apa yang nasi? Hebat! Yang lebih banyak yang sayur, karena sayur cumanya 12 dan nasi hanya 11. Jadi 12 lebih banyak daripada 11. Nanti kita lihat ya yang lebih banyak, kita lihat di sini 12. Lalu di sini Bu Guru Ustazah juga punya gambar wortel dan semangka. Di sini Ustazah mau membedakan mana yang lebih banyak antara semangka atau wortel. Untuk lebih tahunya kita berhitung bersama-sama ya. Kita hitung dulu wortelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sesuai dengan angka di bawahnya 13. Lalu kita hitung semangkanya ada berapa ya? Kira-kira mana yang lebih banyak atau yang lebih sedikit? Kita hitung semangkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sesuai dengan angka di bawahnya 14. Kalau ditanya dulu mana ya yang lebih sedikit antara semangka atau wortel? Iya, yang lebih sedikit adalah wortel. Jadi angka yang di bawahnya kita lingkari. Angka 13 ini kita lingkari karena angka 13 lebih sedikit daripada angka 14. Lalu di sini Ustazah juga punya gambar susu. Kalau yang susu ini kita bandingkan dengan yang semangka. Mana yang lebih banyak antara susu atau semangka? Sekarang kita hitung bersama-sama ya. Yang semangka dulu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi di sini di bawahnya ada angka 14. Lalu kita hitung susunya. Kira-kira mana yang lebih banyak antara susu atau semangka? Kita hitung susunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita sesuaikan dengan angka di bawahnya, angka 15. Jadi, mana yang lebih banyak antara susu atau semangka? Ya, yang lebih banyak yaitu susu. Jadi kita lingkari angka 15 karena angka 15 lebih banyak daripada angka 14. Sudah mengerti teman-teman? Oke. Nah, tadi Ustazah sudah mengenalkan peraga yang ada gambar-gambar makanan sehat tadi. Sekarang jangan lupa teman-teman juga menulis di buku yang berwarna buku materi pagi. Teman-teman di sini ada angka 12, 11, 13. Teman-teman mencari mana angka yang paling kecil, paling sedikit. Yang paling sedikit. Kira-kira mana ya Ustazah? Antara 12, 11 sama 13 mana yang paling sedikit? Angka 11. Dilingkari ya teman-teman angka yang paling sedikit ini. Lalu selanjutnya kita yang di nomor 2 ini ada angka 15, 14, sama 13. Kira-kira us mana yang lebih sedikit di antara ini? Aku tahu, angka 13. Oke, jadi jangan lupa teman-teman dilingkari angka yang paling sedikit. Oke. Sudah bisa teman-teman? Bisa Ustazah. Alhamdulillah. Untuk teman-teman dilanjutkan sampai bawah sampai habis. Iya. Dan di sini tadi Ustazah kelupaan belum mengenal bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa Ustazah? Kemarin kan kita sudah belajar bahasa Arab penghapus. Iya, jadi sekarang kita mengulang lagi bahasa Arabnya penghapus apa Ustazah? Maksudnya penghapus mim sahatun. Kalau Ustazah tanya mahali hari mim sahatun. Alhamdulillah penghapus mim sahatun. Alhamdulillah Ustazah belajar pendapat bahasa Arab hari ini sudah selesai. Yang hari ini pagi hari ini sudah selesai. Mengenal bahasa Arab, sudah berolahraga. Nah, sekarang waktunya
sehat, 5 sempurna. Sebelum itu kita nyanyi dulu ya Ustazah. Boleh? Ya, yuk. 1, 2, 3. Teman-teman ikut ya di rumah ya. 4 sehat, 5 sempurna. Coba sebutkan apa namanya. Kesatu nasi, kedua lauk, ketiga sayur, keempat buah. Tambah 1 namanya susu. Badanku sehat, jiwaku kuat. Alhamdulillah. Nah, di lagu tadi ternyata ada loh nama-nama makanan 4 sehat, 5 sempurna. Apa ya itu? Wah, di depannya Ustazah. Nasi mana ya yang nasi? Ini teman-teman nasi. Wah, betul Ustazah. Wah, teman-teman tadi sudah sarapan kan? Iya, pastinya sudah ya Ustazah. Agar kita lebih sehat, pagi juga harus sarapan ya. Pertama itu adalah nasi. Nah, ada lagi yang kedua apa Ustazah? Lauk. Nah, lauk. Di sini ada banyak lauknya teman-teman. Nih, lauknya Ustazah. Ada ikan yang mengandung protein. Ikan bisa mencerdaskan apa kita teman-teman. Wah, sama ya, sudah makannya enak kita tambah pintar juga. Iya, bergizi pula. Ada juga tahu dan juga telur. Semuanya menunjang kesehatan kita teman-teman. Jadi tahu, ikan dan telur termasuk lauk pauk. Banyak
gambar warna. Makanan 4 sehat 5 sempurna. Yeah. Nah, terus teman-teman tugasnya hari ini menulis makanan 4 sehat 5 sempurna. Tadi yang pertama apa ya? Nasi. Nah, di sini ada huruf N-nya. Tinggal menulis A-S-I. Nah, ini sudah lengkap. Terus yang kedua juga apa? Lauk. Nah, ditulis juga lauk. Kalau tulis boleh samanya ya Ustazah, biar enggak lupa. Iya. Pastinya tulis sendiri ya Ustazah. Iya, hebat. Sampai yang terakhir tulisnya ya. Yang terakhir apa ya? Satu namanya susu. Ya, ditulis yang rapi ya teman-teman. Ditulis yang rapi, sudah tulisnya sendiri. Wah, hebat semua anak saling-salingan di rumah. Memang. Iya. Oke, alhamdulillah. Sudah Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga anak-anak di rumah juga selalu sehat, selalu semangat, dan tentunya menjadi anak-anak yang saling-salingan, anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Ustazah pamit dulu ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.